Penemu varian rasa Indomie, Nunuk Nuraini meninggal dalam usia 59 tahun pada Rabu 27 Januari 2021 pukul 14.55 waktu setempat. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Kepala Humas Indofood Nurlita Novi Arlaida. Nunuk bekerja sebagai pramu rasa divisi mie instan di PT Indofood CBP Sukses Makmur hampir lebih dari 30 tahun. Berkat racikannya, Indomie menjadi salah satu mie instan favorit masyarakat Indonesia. Tak hanya di Indonesia, mie instan ini juga dinikmati masyarakat lintas negara. Indomie telah dipasarkan di 80 negara di seluruh dunia. Pergian Nunuk meninggalkan kenangan tersendiri bagi penikmat Indomie. Warganet mengungkapkan rasa duka sekaligus terima kasihnya kepada Nunuk melalui media sosial. Rasa duka juga dirasakan oleh keluarga besar Indofood. Hal ini disampaikan oleh Divisi HRD Mie Instan PT Indofood CBP Sukses Makmur, Agus Suprapta. Sosok Nunuk juga sempat jadi perbincangan ketika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutnya sebagai pahlawan bagi anak-anak kos.